Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tanahku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang puji. Selanjutnya beberapa kata sambutan. Konsentrasi dan penyelenggaraan untuk all of one. Yang terima kasih. Bupati Gubernur Lima, Kalian Wangi, yang kami hormati Camat Pondok Kelapa, yang kami hormati dan Rami Pondok Kelapa atau yang mewakili, Kapolsek Pondok Kelapa atau yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala Dinas, Perkim, Gubernur Nanti, tanahnya atau rumahnya terkena jalur, nanti ada pergantian, andaikan nanti tidak sesuai, kami sampaikan Bu ya, kami bukan maksa, bukan sekedar mengingatkan bahwa di dalam peraturannya apabila Bapak Ibu tidak menerima terhadap besaran nominal yang disampaikan nanti, Bapak Ibu membuat surat pernyataan keberatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Agama Umur. Bukan kami memaksakan, tapi itu untuk mengingatkan biar hak Bapak Ibu tidak hilang. Karena ada surat itu, kalau Ibu tidak menerima, nanti kalau Bapak sampai bertanya kepada Pak Polisi yang aparat penegak hukum atau kepada para pejabat yang lain, tapi jangan mau diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini sudah banyak contoh ya, kadang minta imbalan juga. Kalau memang minta imbalan lebih baik kita urus sendiri ya. Nah nanti besaran nilai ini pula. Kalau Ibu ditanya, masalah surat penyelidikan nampak datang dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Ibu Camat Pondok Kelapa, Bapak Kapolsek Pondok Kelapa atau yang mewakili, Bapak dan Namil Pondok Kelapa atau yang mewakili beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, ulangi lagi, kita refresh lagi. Nanti kita akan sampaikan materi seperti apa untuk sosialisasi ini. Proses pengadaan lah telah selesai dipaparkan. Nanti mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi setelah proses pembangunan ini memang agak sedikit lama prosesnya Bapak Ibu. Jadi ini kita mulai dari tahun 2017 dan kita berharap selesai tahun ini Bapak Ibu. Jadi
Jadi di akhir 2002 ini kita dapat mengoperasikan jaringan ini. Jadi tadi Bapak itu tadi semua kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat ibu dari Jati peserta rombongan, yang menghormati Pak Ili Bapak dan Amir atau yang mewakili, yang kami hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tengah, yang kami hormati Bapak Kades Pondok Kelapa, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PD Bupati Bogor Tengah yang tidak dapat hadir pada hari ini dalam keluarga dan untuk beliau program pemerintah untuk menanggulangi permasalahan listrik yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor Tengah.